Mam, 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 mam. Dia tidur, Pak. Tarik. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Hey everybody, I'm doing great. Can call me Lance. So yeah, gimana kabar kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. And then, Lego Brawl Demo. Ya, ini jadi adalah konten atau segmen di demo, dimana gue memainkan game untuk kali pertama. Jadi gue cobain dulu nih, gimana first impression gue dalam game di sini. Apa sih, Dylan? Jadi adalah Lego Brawls, kawan-kawan, yang di-develop oleh Red Games, yang dipublish oleh Lego Games tentunya. Dan ini akan rilis di semua platform ya, dari PS4, PS5, Xbox Series X dan S, Xbox One, dan PC melalui Steam. Ada Apple Arcade, dan yang pastinya juga di Nintendo Switch. Gue belum tahu kapan rilisnya, yang pasti dapat rumor sih akhir bulan ini akan rilis, atau mungkin di bulan Juli ya. Dan demonya ini sudah ada per tanggal 3 Juni kemarin. Cuman baru gue sempetin untuk main sekarang ini ketika video ini direcord ya kawan-kawannya. Dan gue ingin cobain bagaimana keseruan dari game satu ini. Ini Lego Brawl ya kawan-kawan. Dan konsepnya ya berantem-berantem. Kalau kawan-kawan pernah main Brawlhalla, atau mungkin kalau zaman dulu tuh kayak Digimon Rumble Arena dan sebagainya, ini kita juga bisa buat tim, kita bisa customize, kita bisa banyak banget. Dan oke, kita akan coba ya. Loh, kok nggak mau diklik ini gamenya, kawan-kawan ya? Apakah? Oh, di sini kita bisa milih select a brawler. Jadi ada heroic knights ya, ada intergalactic girl ya, dan ada super wrestler ya. Di sini ada, mungkin ini baru awal kali karena ini demo, jadi cuma ada 3 karakter doang dan gua nggak tahu kenapa bisa ini kan ya. Oke, aja dulu bentar ya kawan-kawan nih. Alright, kita lihat ada iklan sedikit ya ketika recording. Jadi, gua mau pakai kalau mic udah biasa aja, Intergalactic agak beda sih. Jadi gua mau pakai coba Super Wrestle. Ini jarak dekat sih harusnya kawan-kawan ya. Kita coba ya. Kita akan tester dulu nih gimana sih impresi kita pertama dalam game yang satu ini. Karena memang tema Brawl itu udah banyak ya kawan-kawan ya. Dan yang bikin beda di sini adalah ya ini Lego gitu kan, kita tahu gitu ini Lego. Lompat-lompat ternyata. To the control, oke. Lompat, ini tonjok-tonjok. Ini bisa lompat-lompat kawan-kawan ya. Oke, baik. Ini tutorial ya kawan-kawan ya. Bam. Bam, bam. Aduh, capture the different control to point. Oh. Oke. Oh, banyak. Wah. 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 Kita baru bisa mukul-mukul doang nih. Kok gitu, Pak? Kita bisa ngambil apa gitu, Pak? Oh. Oke. Okay. Eh. Kita baru bisa gini. Oh, ini kita satu tim ya. Oke, okay, baik. Ini kita satu tim nih kawan-kawan nih. Wih. Wow. Waduh. Ini sama bot harusnya ya kawan-kawan ya. Oke, okay, good job. Yos. Oh, kita harus bertahan di sini kawan-kawan ya. Oh, kita harus mempertahankan. Oh iya, katanya sih stay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi di sini kita harus stay kawan-kawan ya. Oh my lord. Bentar nih, bentar nih. Lalalala. Oke, baik. Di sana point punch-nya kawan-kawan, dan ada fabulous. Dan ini kayak rank-ranknya gitu, nggak tahu itu apa. Aduh. Oke. Okay. Kita bisa nge-custom di sini kawan-kawan nih. What? Oh. Oh, enggak gitu juga sih, Pak. Enggak gitu juga, Pak. Mukanya bisa kita. Hei, ini baru ini. Oh, ini ceria banget gua anaknya, parah.
Gue anaknya ceria banget soalnya. Oke, terus mana sih cara ininya? Agak rumit ya. Jadi harus ke kiri terus gitu loh. Gue pikir bisa gimana gitu, tapi ya oke lah ya. Jadi kita bisa customize sebenarnya kawan-kawan nih. Kita bisa customize lah pokoknya ini. Yang mama ini kayak menarik ya. Kita customize kawan-kawan. Kakinya nih. Oh, jadi biasa aja sih. Nah, ini lucu lah ya. Senjata nih kawan-kawan nih. Oh. Oke. Okay. Kalau kita pakai roket, Pak. Gokil, Pak. Gua mau pakai roket aja. Senjata. Oh, senjata. Oh. Ada ring, Pak. Apa naik kuda, Pak? Laser barrage ini kayaknya kuda bagi kita. Senjatanya banyak pilihan ya. Ini roket baik. Ini konsepnya udah kayak Roma gitu ya kawan-kawan ya. Oh my lord. Ini kalau juara kali apa gimana? Terbang dia, Pak. Wah, ini gokil sih. Oke. Gue nggak tahu nih bakal yang pakai mana nih, ya udahlah gitu ya. Terus kalau udah save oke okay. Select kawan-kawan ya. By the way, ini pakai Xbox ya, jadi just your team temanya as you brawl your earn stats bla bla bla. Oke okay. Temanya bah mau apa, Pak? Ini keren sih, jadi ninjago gitu ya. Kayak samurai ninja ya. Agak horror ya ini. Pirate bah ini, Pak. Space western asik. Kita coba yang lain. Ninjago Sibau, ninjago monkey kid. Hidden side. Ini sebenarnya tema-tema yang ada di Lego juga ya, karena ada Lego yang kayak Jurassic ya, ada Ninjago juga dan seterusnya ya kawan-kawan ya. Aku mau yang mana ya? Gue suka warna biru, jadi kayaknya ini menarik sih. Oke, wow. Bentar tuh. Tadi gue belum ngambil tema, gue belum beli, Pak. Gue udah kepencet ingin dulu, Pak. Super Wrestling ini. Bentar. Ini menarik nih kayaknya nih. Ya, terus ini Y. Ini tentang demonya. Ada wishlist. Ini kita nge-wishlist ya. Kita nggak nge-wishlist belum. Gue udah nge-wishlist sih, by the way. Tapi nanti. Oke. Claim reward. Ada rewardnya. Oh my lord, di demo pun ada rewardnya kan tuh, demo completion. Ada rewardnya juga gitu. My lord, brawlers. Jadi kita punya 6 brawlers new. Gokil. Jadi ada keuntungan nih kawan-kawan ya, ketika kita mainin demonya kawan-kawan ya. Ini apalagi super video game. Ini ninjago nih yang kita dapetin nih. NRG-nya. Nyai, Master of Water ya. Oke. My brawler ini doang ya. Harusnya ini dapat dari game ya kan ya. Dari ininya ya. Oke. Latch. Kayaknya itu ada apa namanya? Ada barnya.
Oke, di sini ada party, ada Brawlers yang dimana itu adalah karakter-karakternya, ada collection dari apa namanya, dari item-itemnya. Jadi kita bisa custom juga, bisa kita customisasi dan sebagainya. Dan ini ada karakter-karakter yang bisa kita dapetin nantinya. Dan kita bisa dapetin dengan cara mungkin poinnya di fullin ya, untuk bisa dapetin semua karakter ini, kawan-kawan nih. Oh wow, menarik sekali kawan-kawan nih. Oke. Pun dengan senjata-senjata dan lain sebagainya. Oke, nice one. Nah, berarti tim yang tadi adalah untuk kita ketika kita memilih tim tadi untuk bisa nge-unlock karakter-karakter baru. Dan di sini kita pakai yang Ninjago ini, Ninjago yang punya air ya. Kalau party ini udah pasti sama teman-teman ya. Free for Brawl dan ada versus club dan invite code juga. Oh, ini local dan online kayaknya belum ya. Karena harus full game. Ini local, jadi kita harus main bareng, tapi gua kan enggak ada temen nih di sini ya. Jadi ya udah crossplay enable. Jadi kita mungkin brawl aja. Nah, kita coba-coba dulu nih. Ada yang unik dan menarik sih. Tapi so far gua masih ya udah aja sih, enggak begitu wah juga sih kan. Ini mapnya juga baru ada Jojo dan Ninjago ya, karena yang lain kayak harus ini. Ya, oh ini apa nih? Oh, gua select brawl-nya ya. Oke, gua cuma punya ini doang. Cuma punya ini doang, iya emang punya itu doang, dikasih sama yang ini ya, bikin sendiri gak jelas ya kita. Tapi ini pakai ini, gue mau pakai ini. Coba ke ninja. Oke, kita coba ke ninja go. Oh kita ready, oh harus ready ya. Oke baik, kalian gimana? The tiles are great way to get wrong. Gak bisa lego banget juga sih, jadi ya udah gitu. Tim Master Wu. Oke, ini ada timnya dan ini tim Garmadon. Oke. So far so good. So far so good. So far so good. Bisa. Aduh, mana lo? Oh, kita harus stay di sini kawan-kawannya by the way ya. Perang. Woi. Aduh. Pak, apa saya mau mati, Pak? Minggoy, Pak saya, Pak. Saya minggoy, Pak. Saya mau ngambil senjata, Pak. Oke, saya dapat senjata dan saya akan terbang. Oh, terbang. Aduh. Pak, saya dikejar-kejar, Pak. Aduh. Wow. Woi. Minggril anak ayam. Oh, kita tuh konsepnya tuh jadi kayak harus bertahan gitu ya. Untuk ngumpulin poin ya di atas itu tuh. Jadi ada di bar atas gua sih itu ada poinnya gitu loh. Ah, itu konsep ini tuh macam kayak game-game Overwatch sama Paladins ya, di mana kita harus kita stay di satu tempat untuk bisa menangin poin atau banyak-banyakan poin ya. Oh my god. Woi. Nggak ada yang bisa dapet loh sini loh. Jadi harus ada yang stay di sini kawan-kawan. Kalau kita udah ngalahin robotnya, kita bisa ambil robotnya ternyata kawan-kawan. Jadi kalau kita lawan robotnya dan udah meninggoy robotnya, meninggoy loh. Cuman gini dong nanti konsepnya. Terus sih, cuman bakal lama-lama bosen sih pada akhirnya ya. Gak begitu fresh sih sebenarnya pada akhirnya ya. Ini karena Lego, udah pencetan Lego ya kawan-kawan. Alright, let's go. Oke. Dia masuk situ lagi anak ayam. Bam! Bam! Ha. Woi, ngapain lu stay di situ? Woi. Oke. Grill anak ayam. Bam! Ha. Ha. Udah menang kita. Tuh gitu doang ternyata. Easy ya. Tapi harus punya temen yang kompak juga pada akhirnya, karena kan 4 lawan 4 ya di sini. Atau mungkin bisa one by one, tapi konsepnya ya. Ini kita akan coba dulu ya. Yeah. We win. Gila poin gua paling banyak, Pak. Gokil. Oke.
Kita bisa dapetin karakter ya. Ninja Go Sibon. Oke, 2% doang, Pak. Oke dulu aja, Pak. Oke dulu gitu, Pak. Oh, gitu. Oke, Ninja Go ya. Ini Jurassic ya. Oke, the T-Rex can wreck a point, but you're a bigger target for opponents. Apa nih? Beda nih berarti nih. The T-Rex can wreck up. Oh, T-Rex bisa ngerusak poin nih kayaknya. But you're a bigger target for opponents. My lord, agak beda doang ya. Ini beda map doang ya. Mengeliminasi, oke baik. Oh ini, nggak ada teman, nggak ada lawan nih. Apa lawan semua ya? Berarti ya kawan-kawan nih. Oke baik. Mantap. Aduh dulu. Oke, menarik nih. Mana lu? Wuh! Nah, serang dia. Oke. Oke, nice. Aduh, duh. Gua dapat 2 poin, Pak. Tem, 3 dong harusnya. Oke, dapat 3 poin, kawan-kawan. Darah saya tinggal dikit banget, darah saya tinggal dikit. Allahu Akbar. Wait. Apa lagi tuh? Dia dapat motor kambi. Aduh. Tabrak dia, Pak. Tabrak dia, Pak. Wow. Mati. Agak good job. Aduh, nggak dapet. Wow, aku ngeheal ternyata itemnya. Mem. Dia tidur, Pak. Tarik. Oke, good job. Harus 15 ya kawan-kawan nih di sini. Oke, baik. Kejar dia, makan itu. Mantap, jiwa. Kenapa harus itu lagi? Oke, full darah kita, Pak. Kita belum kalah-kalah nih dari Yoi. Waduh. Bola dunia. Aku berlindung. Mati gua anak ayam. Mana sih, Pak? Aduh, pusingnya tidur, Pak. Pak tidur, Pak, saya, Pak. Pak saya naik, Pak. Aduh. Ya kalah, Pak. Wah, ya dapat trofi di anak ayam. Wah. Waduh. Oke. Jadi tahu gua. Nah, kan jadi tahu ya di Ninja Go sama di Jurassic World tuh beda gitu ternyata kawan-kawan ya. Oke deh mungkin bener-bener segitu aja yang bisa gue kasih impresinya kawan-kawan ya. Tapi masih kosong banget gitu ya, kayak hampa aja gitu. Gak ada yang menarik, bahkan dari UI-nya biasa aja. Terus pilihan karakternya dan cara ini sama aja. Semua gue pikir setiap karakter akan punya jurusnya masing-masing, ternyata enggak. Terus apa lagi ya? Ya udah aja sih menurut gue. Ya kan, terus konsep dari si yang Ninja Go ngumpulin poin di tengah itu terlalu gampang. Yang gak tau kalau lawan orang ya, terus yang di
Jurassic World itu cukup seru ya, karena semuanya lawan gitu kan, dan harus bisa bunuh beberapa orang untuk bisa jadiin poin buat kita gitu kan kawan ya. Dan di sini bisa party, cuma memang harus full version ya. Di sini ada versus, ada co-op berarti bareng-bareng. Kalau versus berarti lawan semuanya one by one kayak yang tadi di Jurassic World. Kalau invite code biasanya mau party bareng-bareng aja sih. Sama free code brawl ini harus main bareng-bareng ya kawan-kawan ya, dan apa sama teman-teman lah segala macam kayak gitu ya. Oke deh, secara grafis ya Lego banget, dan udah nggak ada lagi ya. Mungkin nanti juga ada timnya tuh yang dibawa ya, di timnya yang bawa juga bisa kita ganti-ganti kalau mungkin itu sudah 100% gitu kan. Ada mungkin akan ada mekanisme-mekanisme lainnya, gue juga belum tahu ya. Oh ini low high dong bang, kenapa nih, kenapa nggak high, ada freezing nih. Nih kamera shake connected, all network, ada language, ada Indonesia ga? Indonesia nggak ada ya? Ya sama aja sih kalau kualitinya ini juga resolusinya, karena memang ini Lego ya, udah aja gitu. All network, sim only, oke. Yos, mungkin itu aja untuk di demo kali ini, dan sebelumnya segmen itu namanya bukan di demo ya, tapi kali pertama game demo ya, dan gue ganti jadi di demo, karena memang kan seperti yang gue bilang di beberapa video di segmen-segmen yang baru, gue lagi ngerapain segmen, lagi ngerapain kategori biar tertata dengan rapi ya. Dan gue juga udah lama nggak ngasih review atau impresi di sebuah game baru, jadi mungkin agak berantakan secara delivery. Cuma kalau gue simpulkan di sini, kalau kawan-kawan nonton dan dengerin sampai sini, adalah yang pertama biasa aja menurut gue, nggak ada yang spesial. Yang spesial ya karena ini Lego aja. Terus ada tim ya, di mana kayaknya sih tim yang di bawah tuh yang 10% sekarang itu setelah 100% kita bisa ganti tim yang lain untuk bisa membuka karakter-karakter yang baru, senjata-senjata yang baru juga kawan-kawannya. Terus kita juga bisa customize karakternya ya, di mana ya kita bisa bikin sendiri tuh ya, seperti inilah ya contohnya. Nah ini nanti akan ada karakter-karakter yang baru di bawah. Nah ini dua karakter ini dari yang tim yang kita pilih ya, ninja scuba ini ya, segala macam gitu. Dan di sini nanti kita bisa custom mau pakai apa dan seperti apa kawan-kawannya gitu. Jadi ya udah aja, kalau untuk kosmetik tuh biasa aja buat gue, enggak ada yang spesial-spesial amat sebenarnya kawan-kawannya, tapi ya udahlah gitu kan. Gitu. Ya terus pilihan brawlernya juga ini bisa kita custom biar kita bisa shortcut cepat pakai yang mana gitu kawan-kawan. Dan ini adalah brawl yang kita punya sejauh ini gitu kan. Dan ini kayak finalnya nih, RG nyai dong nyak gitu kan. Cuman aku kayak belum dapet deh, jadi gue belum bisa unlock dan kayak harus 100%. Dan begitu juga dengan brawler yang lainnya gitu kawan-kawan ya. Gitu, udah sampai sini segitu aja, dan ya udah paling news aja dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah segmen demo ya, di demo ya, atau di demo gitu kan, kali pertama first impression dari gua dalam memainkan game-game baru. Jadi kita akan bertemu di demo berikutnya. Semoga ini menjadi informasi, referensi dan improvement kawan-kawan. Kita akan bertemu di game dan di part-part yang lain. Thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day and dadah.